Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa kudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla ala kuwah illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab Idaman Penuntut, dan insya-Allah kita sambung pengajian pada malam ini pada muka surat 29, perenggang yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, sebaliknya jika tiada boleh hendak disampaikan air di bawah kulubnya dengan sebab buta, nescaya wajib dipotong supaya ia celak. Kecuali jika uzur hendak memotongnya kulub, bolehlah orang itu semayang macam orang yang tak dapat air, dan tanah untuk buat bersuci meraikan waktu dan wajib qadha. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulubnya masa mandi mayat, kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Bahkan ditanam mayatnya dengan tak payah disemayangkan menurut pendapat Syekh Ramli. Berkata Syekh Ibn Hajar, adalah disemayangkan juga dengan pakai tayamum, ganti daripada basuh kulub itu kerana darurah. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Baik, kita beri penghujung kaifiat mandi hadas. Mandi ni kita fahamlah mandi. Dia ada kalanya wajib, dia ada kalanya sunat, dan biasanya harus. Jadi kita sebagai orang Islam wajib belajar fardu ain. Setakat mana fardu ain tu? Kalau dalam bab mandi, siapa kita reti mandi ni wajib, mandi ni sunat, mandi ni harus. Itu lepas fardu ain. Kalau dalam bab mandi. Kan dia ulama dia perincikan. Kalau dalam bab tauhid, sekadar mana fardu ain? Kalau mengenal Allah, sekadar ni. Kalau mengenal malaikat, sekadar ni. Kita belajar sekadar tu tak apa. Lepas fardu ain. Nak cari arti banyak-banyak pun tak apa dah. Masalahnya tak lepas fardu ain. Jadi dalam bab mandi kata ulama, setakat mana fardu ainnya yang wajib ni kalau tak tahu berdosa. Dalam bab mandi kita ni tak kira lah kalau berang, kalau lupa mana pun, kita boleh tahu mandi sekarang ni kalau aku mandi wajib. Kalau keadaan begini sunat mandi, dan begini harus saja mandi. Sebab belajar fardu ain ini bukan dengar. Kita dengar. Kita dengar riba itu haram. Semua orang dengar. Dah mau belajar tak benda makna riba? Tak belajar. Dah riba haram lah. Dah riba tu benda? Itu aku tak tahu lah. Dah hukum? Hukum haram lah. Dia gitu je. Itu kata ulama dima'ah untuk orang-orang dungu. Orang yang akal je tak boleh nak pergi. Orang-orang dungu tau. Orang yang jenis lemah akal. Tak apalah, dimaaf pada syarak. Kita bukan orang lemah akal. Orang pandai cari bitih kan? Jangan sekadar riba tu haram. Tapi kita belajar apa makna riba. Baik. Jadi antara mandi ni yang jadi wajibnya, ulama sebut ada 6 sebab. Yang pertamanya sebab keluar mani. Yang kedua sebab jimak. Yang ketiga sebab haid. Yang keempat sebab nifas. Yang kelima sebab wiladah, beranak. Yang keenam sebab mati. Kalau orang tanya sebab apa wajib mandi, kita pun bilang 6 perkara ni. Ni orang belajar fardu ain ni. Tapi dia tak guru orang, dia tidak ulama, dia nak urangnya hanya tak reti 6 tu dia boleh bilang. Tak apa dah. Takut dah kita banyak dah tahu ni. Makin lama COVID makin jahil. Nampak dah. Jadi bila mandi
wajiblah rata air sekalian badan yang zahir. Nampak? Kalau rata air dah habis. Air rata tapi dah habis. Maksudnya ada bahagian badan kita yang zahir tidak kena air. Tidak dinamakan mandi. Bila tidak dinamakan mandi, tidak terakat hadas. Bila tak terakat hadas, macam mana nak sah semayang? Miftahu salah at-tahur. Anak kuci semayang ialah bersuci. Selagi mudah buka dengan tohuk toharah, dengan mandi yang betul, semayangmu terkuci. Maksud ulama kata mamnu', terlarang daripada buat. Nah, di antaranya kalau orang lelaki khulfah. Ni, yang tak masuk jawi lagi, tak berkhitang. Jadi kulit di bawah kuluk itu nak tidak kena air. Bila tidak kena air, maka itu adalah zahir. Lepas tu sini dia kata wajib berkhitan. Hukum berkhitan ini khilaf ulama. Jumhur ulama laki-laki wajib berkhitan. Yang perempuan saja, mazhab Syafi'i, laki-laki wajib berkhitan, perempuan wajib berkhitan. Nah, dan dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar Al-Haisami, meninggalkan berkhitan bagi laki-laki dosa besar. Meninggalkan berkhitan bagi perempuan dosa kecil. Dah guna beza gitu. Kerana berkhitan pada laki-laki berkait dengan sah batal semayang. Berkhitan bagi perempuan bukan sah batal semayang. Itu masalah nafsu saja. Bila dikhitankan, merendahkan nafsunya. Hak laki-laki kait dengan sah batal semayang, tawah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada najis di bawah hulu dan tidak kena air. Dikira anggota yang zahir. Sebab itu, tak berkhitan bagi laki-laki dosa besar. Kenapa? Kerana dia masalah taharah. Taharah ini miftahu salah. Maka ramai yang kena azab di dalam kubur kerana taharah. Nah, sebab apa? Air kecing kena di seluar antaranya. Kan Nabi jalan-jalan sampai di dua tiang kubur. Nabi pun berhenti. Sahabat belakang berhenti lah, dan Nabi berhenti. Nah, kemudian Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua penghuni kubur ini sedang kena azab, sedang kena katok ni. Azab katok lah, bukan gosok lah. Azab mana gosok, bukan. Azab mana kalau bahasa kanu, kena katok lah. Nah, kena seksa. Jadi, pendek cerita Nabi pun kabur. Amma ahaduhuma, ada pun salah satu tuang kubur yang kena katok ni, yamshi fil ardi namimah. Dia berjalan di masa hidup itu, dia suka pergi ngadu rumah ratu, dia buruk ke Minah, dia pergi rumah Dalah, dia kata ke, dia buruk ke Yusuf. Faham tak ke? Jenis mengadu domba. Lain ni tak payah jalan, Facebook je lah tulis gitu. Kena azab kubur. Ha, tulislah setiap kedai. Ha, kena kataklah kubur lagi. Betul tak? Ha. Dan yang seorang lagi la ya tanzih anil baul. Mereka ini tidak bersuci daripada kencing. Neh. Ha, kena katak dalam kubur kim ni. Air kecing kena di kemaluan, basuh dah habis. Air kecing kena di bawah kemaluan, mengalir sini. Basuh atas ni aja, sini tak basuh. Kena katak. Air kecing sini basuh dah. Di seluar jing dah hilang. Dok duk kena sini dah basuh. Mayang dengan air kecing. Kena kata. Kih mana? Kih kecing baru. Faham? Belum ejah projek lagi. Baru kih. Kih kecing. Neh, belum lagi rasuah. Betul tak? Neh, kena kata dah. Bayanglah. Jadi di sini, Imam Syekh Ar-Ramli berkata tidak boleh disemayangkan mayat yang kulub. Kerana kita pergi buka kulub dia, nak kerak, nak buang, menghina mayat. Mengaibkan mayat. Faham tak ke? Maka tidak disemayangkan, didoakan. Nah, dan berkata Syekh Ibn Hajar, disemayangkan selepas tayammum. Nah, dua-dua ini ialah fuqaha mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita jadi mufti, kita ni mufti lah.
Fatwa dengan Ibnu Hajar. Nah, dengan kitab Ibnu Hajar, dengan pendapat Ibnu Hajar. Kerana bila dia tanaku antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli pada 95% masalah, maka muqaddam didulukan perkataan atau fatwa Ibnu Hajar. Sama ada dalam Tuhfah, dalam Minhajul Qawain dan seumpamanya. Baik, jadi dah kita orang awam terpulang. Saya nak ikut Syekh Ramli, dipersilakan. Saya nak ikut Syekh Ibnu Hajar, dipersilakan. Itu orang awam, tak ada masalah. Nah, tapi kalau fatwa, iftah, mesti kaul muqtamad. Nah, kaul yang muqtamad. Kalau rajih, marjuh dengan kaul rajih. Kalau asah dengan sahih, dengan kaul asah. Nah, dengan kaul yang lebih kuat untuk kegunaan orang awam. Kita nak takli, tak ada masalah. Nah, sebab tu kita ni orang awam, kita bulu kucing banyak kena di baju, kita nak taklid pendapat yang kedua dalam mazhab, dimaafkan. Tak apa, loh lagi. Tapi kalau kita nak jadi mufti, nak fatwa, pendapat muktamad, 2-3 helai dimaafkan. Lebih pada 2-3 helai tak boleh, tak sah semayang. Bulu kucing lekat di baju. Tapi kalau nak taklid, tekut kaul dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, banyak pun maaf juga, asal jangan kita sengeleng ubuh bulu kucing. Nampak lagi? Jadi mana-mana kita nampak lagi pandangan-pandangan imam-imam syekh-syekh ni, kita nak taklid, tak masalah. Yang tak boleh taklid ni kau sahabat kita, kau kawan-kawan. Kita kata pak mazhab haram ni, tahu dah haram, tapi saya taklid, oh, pendapat kata boleh. Dah pendapat kata boleh pun dia. Ulama' mana? Bukan ulama' dia, saing kita, dia pasang wazak je. Hai, itu tak boleh. Faham? Tak boleh. Dia nak taklid kau Allah pun kau ulama'. Faham lagi? Bukan kawan saing rodong punya kau. Dia ni banyak kan ni, tolak ulama' ambil saing rodong. Meh, hak ulama' tolak ambil kawan. Tolak hak ulama', tolak imam usyai ambil anak beranak. Mana boleh agama tak boleh gitu. Faham? Nombor satu kali ayat Quran, nombor dua hadis, kemudian ijma' ulama. Nah, dan wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika tengah berak. Ha, ni diajar belaka. Nah, tak usah malu lah belajar. Nah, tak sama malu, mari ngaji tak sama malu. Neh. Nak tambah ilmu. Dulu tahun 96, 97 gitu lah. 97, 98. Jadi kuliahnya Datuk Zubir, arwah Datuk Zubir. Neh. Timbalan Mufti Terengganu. Orang sini kan gelugur tau. Nah, kuliah di Masjid Putih. Ada satu pejabat Masjid Putih, kita pergi Masjid Putih dekat kita nak konal kereta tu, kalau masuk tu ada jabat tu. Kuliah dalam tu ada 30 orang. Jadi semua dalam tu ustaz-ustaz belaka. Kita seorang cak yang nampak dah biar nak tupang ngaji. Nah, suka nak ngaji, biar ada anda pun. Nak ngaji juga ambil berkat tu guru. Nah, mengajarnya almarhum Datuk Zubir. Nah, ingat tak? Orang-orang bomo dia ingat lah. Jadi kitabnya Murni Muhtaj Syekh Khatib Syarbini. Nah, jadi dalam ngajar-ngajar ni, bila ada masalah dihuraikan oleh guru, kita adalah, dia akan confirmation, mana ulang, maknanya bertanya kepada seorang tua di belakang tu. Betul tak tu guru? Dia kata gitu. Dia tu guru dah ngajar depan. Tapi bila ada masalah hok pelik-pelik sikit, dia akan tanya, betul tak tu guru? Tu kata, ya dah tu. Rupanya belakang tu tok guru duk ngaji. Ni meja kita dia depan tu sikit. Jadi mari direbar piping, kita tengok orang mari piping makan jubah, ngeserbang, bawa kitab. Anak murid duk nadah. Rupanya di rumah ngajar kitab besar tau. Ustaz-ustaz penuh duk pergi rumah petang-petang. Nah,
Ha, ulama dah umur dia sesukat 80 dah. 70-an dah masa tu umur. Ngaji. Di rumah tu Ustaz Kuzar apa semua mari nadah lagi ni. Mari nadah kita arak semua, kita dawi dak aje. Kita arak besar-besar belaka dah. Gi ngaji lagi murni muftah dia baca di rumah kita tu. Kita besar lagi. Neh. Ha, nampak tak? Hemah dia panggil. Neh, tu dah tok guru dah. Ngaji lagi. Kita tiga ulang je. Dengar orang ngajar. Oh, rasa macam Imam Hambali dah. Ini cocok ni setan barang ya. Ha, rasa hak ngajar-ngajar lah YouTube tu pun lebih kurang aku dah tu. Dah dia rasa lebih kurang dia. Dah nak kan. Allah Rabbi. Ha, tinggal tu. Ya, buat pedoman. Ya. Ha. Maka kalau dia kata kita nak mandi junub, masa kita duduk nak kita duduklah molek duduk, punggung kita ni akan terbuka. Sebab punggung kita ni ni sebelah dua te punggung. Faham? Bila kita bangun dia tutup gitu. Faham nak punggung ni? Ni ikut luar. Ni ikut dalam ni. Betul tak? Ah ha, takut tak faham pula. Neh, aku dalam dia gini punggung kita. Ni celah ni, betul tak? Bila kita duduk tinggung, cakup, dia akan jadi gitu. Macam nak berak. Dia jadi gitu tak? Ah ni basuh air. Jadi kalau kita mandi junub, kita diri. Contoh. Berdiri dan air mandi junub tak kena celah ni, tak sah. Sebab makna mandi sailanul ma' ala jami'il badani. Faham? Meratakan air pada sekeliang tubuh. Termasuk celah ni. Faham? Makna zahir ni. Yang batin tak wajib. Dalam mata, batin tak wajib. Dalam lubang hidung, batin tak wajib. Dalam mulut, batin tak wajib. Dalam lubang selinga, batin tak wajib. Dalam lubang dubur, batin tak wajib. Dalam lubang zakar, tak wajib korek, batin. Hak luar, zahir, wajib sampai. Ha, nampak? Mandi tak payah. Ada ilmu sikit. Ha, apa? Jadi lu. Tak ada ilmu, gonyoh pacabuk ha, kulit. Nampak ilmu tak ada? Gonyoh pacabuk kulit. Ha. Nah. Ha. Ha, duduk gini. Laki-laki perempuan. Tetapi kalau kita diri pun, memang kita boleh masuk air celah. Kita rodok dengan kayu. Rata juga. Ada wajib duduk. Yang tok-tok guru, ustaz-ustaz duk mengajar wajib duduk cakung tu, maksudnya ialah jika berdiri tak rata. Faham? Jika berdiri tak rata, wajib duduk. Dia kata, saya apa? Saya diri pun rata dah. Sebab punggung saya jauh. Orang lain dekat, saya jauh gitu punggung. Sini rata macam-macam spampok gitu. Ah ha, tak apalah tu, tapi manusia nama semua gini belaka ni punggung. Duduk pak terbuka. Diri cak tutup. Eh, kita mandi junub atas aje. Ha. Nampak. Anak 4 5 ekor tu baik. Nah, celah ni tak rata. Ha dah. Sah dak mandi? Tak sah dah, tak sah mandi, sah dak sembahyang? Ha. Tak wajib pergi Mesir nak ngaji padu air. Dia mari dengar sejik dah. Faham? Ha? Ha, tapi tak mari juga. Surah pun tak mari juga. KTCC penuh orang. Neh. Ha. Kemudian dia kata sini sunat. Ha, bukan wajib. Sunat. Ha. Dekat dubur. Dubur tu kemaluan belakang. Dabro asalnya dabrun makna belakang. Dabar belakang. Faham? Ha. Dubur maknanya kemaluan. Hak mana? Hak kemaluan. Keluar hak keluar berok. Sunat dia kata sini basuh lubang dubur. Basuh lubang dubur itu wajib. Ramai orang salah faham. Dan kembang, kembang benda makna? Hah? Teran. Ha, teran. Kalau orang nak beranak mesti kata benda. Kalau teranu. T
terang, terang. Faham lagi? Terang. Ha. Kalau orang dia anu ha, kalau KL lupa, push, push. Ha, kalau podia angin sagong ke. Faham lagi? Push, push. Makna terang. Faham? Terang tu tekan. Buat gitu. Kalau nak beranak, kalau orang nak berak, tak dubik. Najis dia tak mau dubik, dia terteran. Ha, itu makna kembang. Kembangkan dubur itu sikit supaya terbuka dan basuh. Kalau kita tak kembangkan dubur, kita basuh tu wajib ni. Wajib basuh dubur. Dan kembangkan itu dalam kitab lain kata sunat. Mana sunat teran. Jangan terang banyak, sedikit. Terang banyak jadi terberok pula mandi junuk. Faham lagi? Buat kembang sikit, cak dia kembangkan, dia fleksibel. Benda tu jangan... Tahu tak? Dia fleksibel. Dia tak keras macam kayu gorong. Dia fleksibel. Dia ruk, dia buka. Tutup balik. Faham? Ha, jadi kembang sikit. Ha, kanya. Supaya lebih bersih. Kerana kembang itu yang di dalam agak terbuka sedikit. Tapi ramai pula salah faham. Wajib terang macam wajib terang berok. La ilaha illallah. Itu tambahan dan salah faham ibarat kataan ulama. Dan hak lebih bina'ah lagi, wajib korek dengan jari. Alah bala aku. Siapa kawan tu, apa luh habis. Mani junuk, luh tu. Nak, buat apa? Kawan dia, kawan. Ulama' mana? Dia bukan ulama', kawan aku. Dia main kawan. Dia kawan ni orang tak ambil hukum. Kawan-kawan ni orang minta tolong tolak kereta. Punggah barang nak tolong itu baru kawan. Kalau nak ambil hukum, jengkang kawan, ulama. Neh. Biar dia pakai topi sudu pun, dah dia ulama ambil hukum dengan dia. Faham? Kawan kau dah ambil hukum. Neh. Ini korek. Kat kali mandi junuk, korek. Mujur kawan dia tu kata korek dengan jari. Kalau kawan dia kata dengan sepanah, tak berapa kerah. Ini masalah. Tak? Bukan. Duduk masa nak mandi junuk tu, masa nak basuh celah kakak, nah masih tinggal terang sikit. Buat gitu. Dia terbuka sikit dan gonyong. Tak mengonyong ke tangan, sembuh baik. Faham? Lebih bersih. Itu maksudnya. Sunat mandi hadas. Hak sunat pula. Tadi hak wajib. Sunat-sunatnya mandi itu banyak. Setengah daripadanya sunat menghadap kiblat. Ha. Menghadap kiblat mandi. Adapun kecing berak dilarang menghadap kiblat. Kalau di tengah padang patah, haram menghadap kiblat, haram membelakangkan kiblat. Tapi kalau dalam bangunan tidak haram. Nah, cuma kalau boleh dalam bangunan pun tidak menghadap kiblat. Itu lebih baik. Tapi bila mandi, mandi wuduk dia adalah ibadah. Nah, ibadah mandi ibadah. Sunat ngadap kiblat. Neh. Orang dulu-dulu nak buat jambang, ukur kiblat. Tengok bulan, tengok bintang, duk larok. Ha. Tengok kopah. Nak buat amdi haji tu. Tengok bulan, tengok bintang, cari kiblat. Aduh, dah nak buat surat, dah nak buat jambang. Terak. Pasal apa? Pasal berak kecil ngadap kiblat belakang kiblat semua adalah kitab bekah. Semua daripada kitab hadis. Dah dia cakna, kita mana cakna? Kau anda ha. Rumah dah betul kiblat dah kiblat nak lawa tu penting. Tak lagi. Neh. Bukan marah lawa. Agama tu ambil cakna tak? Nah. Tapi hak kita lah jambar dah rumah tidak haram eh. Kalau ngadap kiblat belakang kiblat, hak kata ni hak berak tidak ada bangunan. Kenapa? Macam dulu 80-an ni tak ada dah rasa berok patah. Sebab lagi. Berok patah kan? Tanjung semua takin siapa kemarang. Neh. Gelak-gelak lah dah naik tari sama duduk tepi patah. Bang. Tak apa boleh hukumnya. Tapi oleh kerana itu tori tempat orang lalu. Wajib kena bersih. Mana kena gali lubang. Itu kambung kan. Faham tak? Tidak haram orang bijak. Mungkin 6:30 pergi berok situ. Lepas tu dok kambuh pula.
Pukul 7 jogging bersama YB. Faham tak? Ada program berluah kasut YB. Faham lagi? Ha, ni masalah. Jadi tu haram pula. Nah, ha, tapi tak ada dah ni ni. Orang gila ni haram esok patah tu. Bahkan mengadap bulan matahari pun masuk dalam larangan. Nah. Ha. Bulan matahari jangan buat main-main. Faham tak lagi? Ha, kita semayang kena pertolongan matahari. Kita puasa raya pertolongan bulan. Tuhan buangkan buat saja. Nah. Ha. Jual beli kita perlu dah jual beli. Dacing. Membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berniat dengan niat zikir. Mana nak start mandi junub? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sangat. Paling kurang bismillah. Bismi dah boleh. Tak dapat paling. Baik, kalau kita mandi tu di dalam jambang, dalam tandah, maka baca bismillah di luar pintu tandah. Kena ingat. Gi nak mandi junub dalam jambang eh. Maka buka pintu, dah masuk lagi. Walaupun buka pintu lama kata buka dah, kaki dah melangkah lagi. Boleh kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mula mandi lagi. Lepas tu masuk dalam. Faham? Doa-doa wuduk, doa-doa lepas mandi junub. Oh ya, kulah jambang ni. Keluar dari pintu tandah. Dua-dua kaki duduk luar, boleh baca. Nampak? Ha. Kita baca tak? Masuk bilik air baca bismillah tak? Nah. Ha, waktu baca doa ke tak? Dau. Kecing baca doa tak? Berok baca doa tak kita? Dau. Kalau dok macam lembu. Kita tengok lembu kucing sini. Cik Mak. Kita tengok lembu kucing. Kita tengok. Dia baca doa. Ha, dah. Kita dah aca. Lembu. Cuma semak lah kita lembu karapeng. Bukan makna jadi lembu tu tidak. Macam kita ni macam haiwan tak tahu benda. Kan mak dia diajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah. Aku minta berlindung denganmu. Ya Allah, aku masuk pada tempat yang kotor ini. Daripada segala kotoran, daripada perkara yang tidak baik. Nak? Ha, kan kita beza ke kita ni dengan orang kafir. Orang kafir baca tak? Tak. Ha. Jadi kita orang beriman baca ku. Ha. Nampak? Afamankana mu'minan kamankana fasiqah. Adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Tak sama. Contoh, tu masuk jambang. Tu baca doa. Orang kafir, dia baca masuk order itu. Macam datang. Ha. Jadi baca bis. Bismillah. Tak ada soalan kau? Ada. Ramai. Dia dah nak balik. Dari lama tak ada cok. Main nak basi masa. Ha, okay. Membasuh dua tapak tangan. Maksud tapak tangan belum mandi junub. Menggosok dengan tangan mana, di mana tempat yang sampai pada seluruh anggota berturut-turut. Kat mana siapa gosok. Siapa sini yang gosok sini. Ha, siapa sini gosok. Hak tepat tak siapa, diberi kelonggaran. Asalkan rata air, jiru. Ha. Ha. Kemudian dimulai basuh daripada sebelah kanan dan membasuh 3 kali dan lain-lain. Basuh sebelah kanan dulu, baru basuh sebelah kiri pula. Contoh mandi junub. Ini sunat-sunat. Tapi kalau kita ambil hak wajib saja, kok pandalah kanan, kiri, atas, kanan, depan, bawah, dah baca bismillah pun. Asalkan kita mandi rata air sekalian badan yang zahir. Ma'aniyah berserta dengan niat sudah sah. Ha, cuma lebih baik kita lakukan yang sunat. Tak? Ha. Tersebut dalam kitab Iqna Bujairimi. Muka surat 201, orang yang berhadas harus mandi bertelanjang dalam tempat yang terlindung di dalam bilik air. Atau di hadapan orang yang harus menengok auratnya. Tetapi kalau pakai kain basahan lebih baik, lebih afdal. Katanya pada pendapat saya, jika mandi dalam bilik air bertelanjang lebih afdal kerana menjimatkan air, terutama jika air tidak banyak dan senang hendak meratakan air itu ke seluruh badannya. Ha, ini pendapat Syekh Bujairimi. Ada dalam kitab Iqna, salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nah. Ha. Cik Mak mau mandi telanjang ke pakai kain sehang? Ha? Ha? Telanjang?
Nampak? Dah tak apa dah. Tempat yang diharukan syarat. Tak? Ni mandi telanjang, kodoh surga. Jeng. Tebal lari habis je kaki. Itu pendapat dia. Jadi hukum mandi telanjang ni di tempat yang terlindung sebenarnya tidak sepakat ulama. Neh, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan makruh. Neh, jadi ada orang ngajar kemari, dia kata makruh mandi telanjang dalam bilik air. Ha, betul, ada pandangan ulama begitu. Ada pula ustaz lain pula mari, harus mandi telanjang dalam bilik air. Sama ada, ada pandangan begitu. Pandangan ulama ada masalah, tak payah balas. Tak boleh ikut pandangan orang awam. Neh. Kata Syekh Bujairimi, kerana bila kita telanjang, dia kata lebih jimat air dan mudah menggosok. Kalau pakai kaisang, dia kata nak air pada lekat di kaisang. Neh, lambat sudah. Neh, tapi terpulanglah. Cuma kalau nak wuduk tu pakailah kaisang. Nah, sebab wuduk itu dikhilaf antara haram dengan makruh. Neh, pendapat yang paling kuat makruh telanjang wuduk. Pendapat yang dhaif haram wuduk telanjang. Neh, tapi ada pun mandi telanjang, maka dia khilaf antara makruh dengan harus. Tak nak lagi, tak berat sangat. Neh, kenapa? Kerana mandi itu berhajat kepada nak gosok seluruh anggota. Adapun berwuduk, apa tujuanmu telanjang? Wuduk ke jenis benar. Mu mandi telanjang dah apalah mandi junuk. Dah habis dah, mu nak ambil wuduk, pakai lu kain. Pasal tak comel benar kalau telanjang berwuduk. Dok jaya terang balik sekarang. Masa tunduk koma tu, kita tengoklah cermin belakang. Macam toyo. Neh, nampak? Neh, dengan koma melanjang ulat tu wuduk dengan eh. Neh, mandilah air. Mandi orang nak ratakan air. Dia kata tidak haram. Jika mana? Jika tidak ada orang. Atau ada orang dalam bilik air tapi orang yang boleh tengok dia. Dia kena faham aurat-aurat ini ma yajibu satruhu. Nampak? Anggota badan, jasad badan manusia yang yajibu satruh. Wajib tutup. Tutup daripada minan nazar, daripada dilihat. Siapa lihat? Manusia. Manusia mana? Manusia yang haram lihat. Adakah manusia yang tak haram lihat kita? Ada. Siapakah dia? Dua saja dalam dunia ini. Yang pertama dipanggil isteri. Yang kedua sahaya. Kan? Kita pengulu ada sahaya perempuan. Zaman dulu lah. Faham? Zaman Rasulullah tu. Ada hamba perempuan. Dia ni halilah kita. Dia orang yang halal melihat badan kita. A sampai Z. Daripada kaki sampai atas kepala. Dan isteri kita. Zaman ini tak ada hamba sahaya. Orang yang tidak haram melihat kita sekalian badan. Isteri. Faham lagi? Betul tak Cik Mak? Neh? Berapa orang mu sekarang boleh tengok badanmu? Dalam dunia sekarang ada berapa orang boleh tengok badanmu? Isteri, seorang je. Tapi jadi ramai sikit. Boleh tengok mu. Neh. Faham tak? Neh. Jadi dia mandi telanjang, mandi junub. Bini duk basuh. Belah dia. Duk kicau kain kelepuk-kelepuk. Laki mandi telanjang belah. Duk siap. Belah-belah kucar tengok tu laki. Tak buruk dah. Mana? Faham lagi? Haram tak? Tak haram lah. Faham lah kalau mu tergamuk lah. Tak bosuh dah. Faham? Pasal apa? Pasal kita sudah angkat hukum aurat tu dengan ijab. Dengan kabul ijab dia panggil. Aku nikahkan akan dikau dengan mas kawin, dengan mas kawinnya sekian-sekian. Aku terimalah akan nikahnya, nya nama perempuan itu dengan mas kawin yang tersebut itu. Kabul tu maksudnya mengangkat hukum haram kepada tidak haram. Apa benda? Haram sentuh, tidak haram sentuh. Haram pegang, tak haram pegang dah. Haram peluk, tak haram peluk. Haram tiung, jadi tak haram tiung.
Harang tengok badan, jadi dak harang tengok tu. Faham lagi? Nah. Ha, jadi sekarang tiga kali. Nah. Bini duduk-duduk kicau tu apa pun dia. Faham? Dalam bilik air kita buat wadah masuk ani lanjang. Oh. Ha. Ha, tengok bini kita kata gua ni. Bini kata, "Hei abang, hei, tak lah." Tengok kejut kau bini tak? Ha. Tapi jadi semangat mula dah seronok. Buat lalu ayah haji sekarang. Itu kena faham. Bukan izin surat itu nak royak, nak kabar. Haram telanjang jika ada mata-mata yang haram melihat. Melainkan mata yang tidak haram melihat. Ha, dia gitu. Nih. Dan ulama menambah lagi kanak-kanak yang lam yazharu ala auratin nisa, yang belum faham soal aurat 2 tahun 3 tahun ke bawah dia tak reti. Ha, itu tak ada masalah. Jangan hak dekat tang 3 haram. Neh, walaupun anak anak sendiri. Mandi-mandi yang sunat wallahu alam. Dia tengok soalan ada 3 malam ni.